Assalamualaikum semua viewers. Alhamdulillah berjumpa kita lagi hari ni. Alright, Kak Zaidah nak buat biskut hari ni ya. Biskut suji gajus. Masukkan dulu minyak sapi. Kalau perempuan tak ada mixing bowl, tak apa. Perempuan boleh guna tangan saja, ya. Pukulkan tangan juga boleh. Masukkan butter. Masukkan gula icing. Suji. Mungkin ada yang tak tahu suji itu apa, ya. Ini dia. Kemudian kita masukkan baking powder dan garam. Tepung gandum 400, ya. Senang aja buat biskut dia, ha. Masuk semua. Kemudian kita mix dengan mixer. Buka low speed dulu. Nampak tak? Bila dia dah tercampur macam ni, baru kita masukkan gajus yang kita dah cincang ni, ya. Okay. Alright, kita bukul dia hingga dia jadi satu dough yang lembut. Okay, dah lembut dah ni. Sehingga dia jadi adunan yang lembut macam ni. Ha. Ya, yeah. Alright. Biskut ni dah terus boleh buat lah. Tak perlulah kita nak perap dia ataupun nak bagi dia kembang. Suji ni tak perlu, ya. So kita kena gentil bulat-bulat. Kak Zaidah perlu tekan dia untuk nak dapatkan design, ya. Puan-puan perlu buat dia dalam, okey, buat dalam berapa biji kemudian tekan. Jangan buat dah habis satu loyang pun tekan, takut dia kering. Nanti dia akan retak tak cantik lah, ya. Gajus untuk nak ditabur di bahagian atas tak perlu dibakar. Kita dah tabur semua gajus yang kita akan masukkan dalam oven, ya. Kak Zaidah dah panaskan sebelum ni ovennya pada suhu 170 degrees, ya. Kalau you nak maintain color dia tak mau terlalu gelap, boleh bakar 160, ya. Alright. Weekend-weekend ni family nak datang, ya. Macam saya ada family dari Johor Bahru nak datang. Kita nak duduk-duduk, bersembang-sembang, lama tak jumpa, kan? Kita hidangkanlah benda-benda macam ni. Senang aja. Ini ialah rupa biskut kita. So, insyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye.